Jadi dia udah survei, guys. Yang mau diembat duluan sama dia. Nasi biryani sama kebab Turkinya, guys. Ini puasa. Air mata pengantin. Air mata pengantin. Padahal nanti makan dua suap aja udah kenyang ya. Kalau belum dicoba kayaknya pengen dicoba semua. Ya begitulah kalau orang puasa ya. Keinginannya banyak mau dimakan. Tapi ketika udah dimakan enak jadinya. Jadi masih ada sekitar berapa ya? Sekitar 20 menit lagi lah. Itu pakai setengah jam. Hah? Sate ya? Banyak sekali, habiskan ya. Cem sanggup aja gak mau habiskan. Ya nanti lagi ya ya. Nanti pas hotelnya nanti. Ketagihan ya cuy. Kita sudah di sini guys. Tamu-tamu udah mulai datang, rame. Ya, nah, inilah itu depan. Apa namanya? Tradisi masyarakat Batam ya. Ini adalah weekend pertama di bulan Ramadan. Jadi memang hotel-hotel full booking. Kita aja kemarin di Santika udah full booking 2 hari enggak dapat. Jadi baru hari ini kita dapat di sini. Ramai terus tamu-tamunya. Kita ada di sini sekarang. Situ. Kita udah ornamen-ornamen Ramadannya sudah terlihat, guys. Ini kita masih di lobi. Dan lokasi iftarnya ada di bawah. Live musik juga. Irama Melayu nih guys ya. Oh, di sana ada mandi busa juga anak-anak. Yes, kita udah di lokasi guys. Reservasi kita udah ada nih. Ibu ini udah di sini. Sekarang dia lagi mau isi kupon undiannya. Kita coba keliling ya. Kids Corner. Ya ciri khas Haris ya. Kita sengaja ambil yang jauh. Kalau yang di Batam Center kan selalu full, parkirannya susah, harus ke mall. Jadi kita coba yang di Barelang nih jauh. Nanti kita turun coba untuk cek sekelilingnya seperti apa. Jadi tim bocil paling seneng di sini. Lebih besar ya. Ini kolam mana ya? Ah, masih ada beberapa saat lagi, sekitar 30 menit lagi sebelum berbuka. Tamunya udah semakin ramai guys. Kita dapatnya di atas tadi. Dino skip. Swimming pool. Ini tamu-tamunya yang di sini. Singaporean paling senang di sini. Oke, kita coba
naik lagi dah. Ini dia konsepnya taman ya. Masih luas tempatnya untuk nyantai. Tapi ini udah reserve semua. Kalau yang ini udah menunya udah ready semua nih. Parkiran di sini. Banyak jajan pasarnya nih guys. Banyak bakul gorengan nih. Okay. Menu pilihannya banyak guys. Live cooking. Nah ini nanti deh, ada nasi biryani favorit guys. Nah, sama kayak breakfast itu. Stall ini mie juga ada nih guys, tinggal pesan masak. Yang ini bakery-nya ini. Mulut ketan ada deh. Ada cumi hijau ya. Mana lagi? Coba esnya. Es mata pengantin. Pengantinnya siapa kamu? Bye.